Sebelum memangku jabatan sebagai pengurus lembaga pengembangan tilawatil Quran atau LPTQ di tingkat Kota Serang, saudara-saudara wajib bersumpah. Bersediakah saudara-saudara bersumpah? Bersedia. Saya harap saudara-saudara mengucapkan lafal sumpah yang akan saya tunjukkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya. Akan melaksanakan kewajiban saya. Sebagai pengurus. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Tingkat Kota Serang. Masa bakti tahun 2022-2025. Dan akan menjunjung etika. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri. Dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan dan pengukuhan pengurus LPTQ Kota Serang periode 2022 sampai dengan 2025. Bertindak selaku saksi, Sekretaris Daerah Kota Serang dan Bapak Haji Daman Guri. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas taufik dan hidayah-Nya, maka hari ini pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, saya Wali Kota Serang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Serang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan